Terus hari ini ada event balap liar, tapi ini balap liar tapi resmi gitu. Udah izin gitulah, bukan balap liar sih, maksudnya intinya event balapan. Udah ada polisi juga yang jaga. Jadi kita di sini balapannya itu pakai satu tipe mobil, yaitu Skyline R32. Ini semua yang ikut balapan udah pada daftar ulang ya? Wah, banyak banget. Oke. Okay. Oh, misalnya belum ya? Oke. Okay. Jadi ini balapannya udah mau mulai ya? Sistemnya nanti kualifikasi. Iya. Anak siapa? Kualifikasi dulu. Ada. Kamu bikin anak siapa? Iya, silakan. Jadi nanti balapannya per dua orang ya, per dua peserta. Oh ya. Jadi yang menang lanjut ke babak berikutnya, yang kalah berarti pulang. Selesai di situ gitu loh. Enggak. Ada berapa peserta, Om Sen? Sekarang yang terdaftar berarti 21 peserta. Lumayan. Masih 21 peserta yang terdaftar. Mungkin masih ada yang ngantri di pesawat mungkin ya, belum hadir. Kayaknya, Pak. Kayaknya sih. Ada beberapa yang belum saya lihat nih, yang daftar di website di sini belum muncul ya. Ini di pesawat katanya dengar-dengar 52 orang, Pak. Waduh. Ini apa itu? Saya 32. Wah, kasih tepuk tangan dulu dong. Ini untuk pembagian yang siapa melawan siapa ini nanti saya kocok aja, kocok dadu ya. Tambahkan, Pak. Kayak semua. Oke, kocok dadu. Mungkin ada pertanyaan belum nih saya sebelum saya kocok nama-namanya nih. Ya. Nah itu Om Stan, yang peraturannya Om Stan. Siapa tahu ada yang belum dengar. Saya jelaskan sedikit. Jadi ini street race nanti menggunakan mobil Nissan Skyline R32. Itu peraturannya no tuning, nggak boleh pakai NOS ya. Oh itu Om Stan, itu mobilnya berarti stok ya? Iya, stok. Stok semua. Standar. Standar dari pemerintah semuanya berarti. Tergantung driver ya. Sekarang standar ting-ting Om. Iya, standar ting-ting Om. Oke, okay, no tuning, no NOS, itu aja yang paling penting sih. Terus kalau jangan main. Kalau gimana tuh, Om Stan? Kalau ketahuan langsung diskualifikasi dan kita sepuluh juta. Wah, wow. Nah, kita kalau kalian tahu itu mobil yang paling ketang siapa? Nah, itu. Nah, ya. Nanti kan setelah balapan bisa kita tes itu nanti. Nah, benar. Kalau misal dicurigai kan bisa kita tes. Kayaknya nggak mungkin sih. Ya. Maka. Nah, kemudian, ada pertanyaan lagi nggak? Yang belum daftar. Makan gratis nggak? Makan aduh, kalau makan itu kalau makan beli ya Pak ya, beli. Oh, bawa makan ngasih kan tipenya, ngasih tipenya sudah sia-sia buat udah boleh boleh ya. Nah oke, ada lagi nih sebelum saya kocok nama-namanya nih, itu udah satu ulang ada sebentar ya, apa sih senggol-senggolan itu gimana itu? Oh iya, mainnya main bersih ya, jangan sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau misalkan Bapak ya gini aja, kalau emang jelek-jeleknya ini kan kita mainnya nanti ada jurang-jurangnya nih. Iya. Kalau jelek-jeleknya nanti ada yang nabrak sampai jatuh, ya kesepakatan aja enaknya gimana dari para peserta nanti. Menurutku itu resiko sih. Nah, resiko bisa ya. Jadi resiko. Nah, soalnya resiko. Kan takutnya gini, ada yang misalnya takutnya ada yang sengaja gitu loh, sengaja nyenggol gitu, ditabrak sampai jatuh gitu. Takutnya ada yang gitu. Nah itu yang saya bilang tadi, harus main bersih, sebisa mungkin main bersih. Bisa mungkin. Wah, kalau ketahuan itu berarti perasaan juga. Perasaanku nggak enak gitu. Perasaanku nggak enak. Gak apa ya? Gak tau kayak hawa-hawanya nggak enak gitu. Ada apa? Hawa-hawanya enak gitu. Ya udah, untuk nama-namanya, kocok sekarang aja ya. Kocok. Indah ikut mau kocok. Nggak, dia melamun. Oke, dia kocok dulu ya. Kamu din cepat kocok anak ayam tuh. Gila, tahu enggak nyanyian cocok-cocok? Oke, silakan driver pertama. Ini santer sing tim. Ini nih tukang kocok handal ini. Kocok boy. Nah. Bukan baju Queens ah. Boy melawan sebentar. Tukang kocoknya handal juga ini. Bobby cepat keluar nih. Sering kocok, sering kocok dong. Om Pak Boy melawan Kak Vina. Cewek, jangan salah Om, dia cewek jago balap nih. Cewek jago nih Om nih. Salah dia balapnya. Nih, cara pembalap dia. Kalau cewek gila Om, jago nikung. Jago nikung nih. Nah, ya udah. Menurut kamu menang siapa? Gak tau, itu test track dulu anjir, kalau test track dulu lama banget. Nah, test track.
Itu test track dulu enggak sih? Menurut gua enggak perlu test enggak, track cok. Sih. Enggak, kalau test track lamaan, Cok, 2 kali. Enggak, kalau ya kan siapa tahu mereka minta ya, test track. Bisa jadi. Di website kan di website enggak ada track-nya tuh. Kalau ini langsung langsung mulai kah? Oke, guys, ini ras ke-1 Vina lawan Fuckboy tadi. Enggak tahu namanya Fuckboy. Oh, gila kesenggol yang putih. Om Stan itu test track. Iya, gimana? Enggak, langsung mulai. Oh, langsung. Iya, langsung mulai tadi udah. Soalnya kalau test track lama juga tuh di nomornya. Iya, test track satu-satu. Itu test track apa? Lama juga. Track. Enggak, langsung mulai. Enggak, oh, langsung mulai. Kan. Iya. Mobil putih siapa tuh? Mobil putih Vina merah. Tadi. Vina merah. Nah, Pak Pol yang oh, Pak melintir Pak itu ya, yang putih, melintir. Iya, startnya juga menangan Vina sih tadi aku lihat. Ya merah duluan. Jago juga, Bob. Pacar kau. Sering tak tajak pakai nesek. Wih, di. Kek, mau coba enggak, Ki? Salah. Om Bobi. Om Bobi ya? Sama Brian ya next. Ah. Wih. Iya. Yeah. Oh, okay. Brian pakai ini. Mantap, mantap. Bob dia itu enggak tuntur. Tapi lawan Brian. Nih. Brian atau Brian dia pakai ini. Finishnya di mana? Mana si Brian? Pakai itu Brian apa Brian? Ini sih sini pakai Brian. Ya, di sini juga. Bobby lah. Si Brian mana? Din di aku spawn. Tadi kepental kan dia. Stan, aku ya, sampai kita berdua lama kalau bisa berdua kita keluar nama nih, Cok. Wah, ngakak gua sumpah. Lah kenapa? Ini Om Sugeng. Enggak. Gua maunya kita final, Cok. Oh. Kenapa? Stan. Ya, semoga kagak ketemu di awal-awal lah. Enggak ambil. Ya itu. Always easy the ball. Udah kah, Homsan? Tinggal mobilnya aja kan. Gua malah lepas. Siapa nih? Ini Sugeng lawan Leonardo. Bisa. Oh. Bisa. Lo ada yang mau balapan lah? Kita di sana pokoknya. Apa? Bukan agak jauh. Halo nih, Cok. 66 aman. 66 aman. Ada yang balapan, Cok. Ada yang balapan. Ini aku naik nih. Ini di pada di mana, Cok? Kok hilang? Siapa nih, Om? Namanya. Aku Leonardo, Om. Oh, Bapak Ki jadi navigator. Iya. Okay. Ini cara etiknya gimana, Om? Cara nge-escape ya, dia ini, Om? Jadi impostor, Cok, di navigator. Yang kata nerima kuat pelompat itu, Om. Untuk nge-startnya. Oh, belum. Nah, itu tuh. Ini otot T, Om. Ya, T, Om, ya? Ya, mulai aja, Om. Nih, Om, aku punya tips nih. Rem tangannya tahan. Oke. Nah, sambil tekan gasnya tuh. Nanti kalau udah start, rem tangannya lepas. Nah, kan langsung lari. Oh, melintir. Bismillah, menang. Oke. Okay. Salah, Bu. Salah. Salah, Kak. Astaga. Aku bisa salah. Astaga, sorry, Bang. Aduh, aku ambil kilo. Fokus. Tabujuk. Astaga. Aku blunder, Om. Ya. Ya, blunder aku, Om. Wah, itu keras banget sih. Keras banget. Iya, Om. Yaudah, Om. Udah gak apa-apa, Om. Udah balik lagi aja, Om. Gimana, Om? Balik lagi, kah? Astaga, udah. Jauh sih. Repair dulu, Om. Iya, blunder. Ayo, Om, dulu. Terakhir, udah lanjutin, repair. Bisa repair sih. Yaudah, Om. Repair. Siapa tahu dia kan ini juga tuh. Kenapa ya segitu? Lah repairnya mana, Om? Kok nggak ada repair, Om? Lah! Itu bujuk! Itu. Yaudahlah, Om. Udahlah, biarin aja, Om. Buat lucu-lucuan aja, Om. Aku nggak bisa ini. Cek, ada suara? Nggak, ada repair. Nah, tuh. Andrinya lama banget, Cok. Eh, nggak mau diri kayak ini. Aku emang apa? Aku kan awal-awal balapan nih. Oh. Nah, aku nggak pernah punya mobil balapan, makanya aku kali ini balapan. Oh, mau lanjut ya ini? Lanjut aja dah, muter biar nggak apa-apa. Biar tahu, ini gini gue. Sedikit aku tuh, sedikit kagok, iya masih belum
pernah balapan soalnya om. Omnya iya ya. Soalnya nggak punya mobil kenceng masalahnya itu jadi gitu. Dulu kan katanya astaga tuh kan blunder aku tuh astaga. Lah tuh kan astaga. Kagok sumpah om. Iya. Kagok kah? Iya kagok om. Aku masih ini apa? Nggak biasa ini, nggak biasa ngebut-ngebutin om. Cuma tadi cuma iseng ikut-ikutan aja om, apa pengen siapa tahu kan jodoh menang gitu om. Oh iya. Buat pemanasan lah buat Evan ya. Iya om. Nah aku nyebel mablang ini mobil astaga aku nyetir ya. Tak udah terasa lagi. Aduh malu aku nih. Kau berasa lagi ya? Aku tak malu jadinya astaga. Iya aku lagi ngeblok. Ya Allah malu banget sumpah aku. Astaga blunder juga. Astaga om. Gak apa-apa om, nice try. Ini bagus ini buat pemanasan. Hei ya om. Kasih tahu aja om yang lain om. Blunder juga. Astaga. Bobi. Abis ini. Ayo nih di mobil hitam ke. Abis ini Vito ngelawan aku. Oh iya. Ah, seru nih. Kenapa? Gua! Kiri. Iya. Mana sih, Ciri? Pinggiran. Gua megang Bang Jun, pinggiran. Buru-buru, Juta, gua megang Bang Jun. Bentar dong. Jangan dulu mulai. Oh. Astaga. Kenapa, Om? Oleng aku, Om. Ngantuk, ah. Enggak. Apa namanya? Gelap. Ini mobil enggak ada lampunya, Mas. Ikut. Iya, Cuk. Aku mau ikut. Bob, bensin lu aman enggak, Bob? Ah, aku mau jadi komentator cepet-cepet. Aku 62. Ah, udah ya? Nah, seru nih. Udah ya. Ayo. Kita mau jadi komentator di atas. Ayo yang mau ikut lagi nih. Ayo jadi diri aku. Slot 1. Ayo. Aku pakai body dong. Bung Mahes gimana dengan balapan race ke berapa nih Bung Mahes? Ke 3 ya? Oh 3. Kok ke 4 nih? Wah saya juga baru masuk kota nih, antriannya sangat panjang ya. Di sini kita melihat, ini siapa? Budi. Lah kok katanya dia lo balap? Abis sini. Halo. Ini siapa nih? Abis sini. Brian lawan Bobby. Oke di sini ada skyline merah sama skyline hitam ya. Merah itu. Oh ternyata skyline hitam sangat melenceng ya Bung Jel. Gimana pendapat anda Bung Jel? Bobby merah. Bobby kayaknya sangat tangkas sekali. Iya Bung Jel. Ini sepertinya skyline hitam berusaha untuk mengejar Bung Jel. Apakah bisa terkejar ini Bung Jel? Wah kayaknya sih bisa kemungkinan terjadi kalau yang merah ini melakukan kesalahan. Iya betul sekali Bung Jel. Karena sangat barbar tuh dilihat tuh. Oh nampaknya kedua pemain melintir di belokan yang salah. Wah hitam. Wah ini juga yang nyetir yang helikopter. Ah anjay berang sepanjang. Iya gak tanda-tanda relay. Aku gak mau mati di sini ya. Apa sih sumpah sih demi apa-apa ya. Enggak terlihat di sini kayaknya Brian ini sangat blunder ya Bung Jel oleh di situ ya. Kayaknya skill balapnya sepertinya dia tremor Bung Jel kakinya nih melihat curam yang sangat curam seperti ini gitu. Sepertinya juga Brian ini untuk skill balapnya agak turun karena pramulu gitu. Iya. Betul gitu Bung Jel. Iya. Mungkin di AM sekarang bagus tapi sekarang di balapan kurang gitu. Ini tapi kemenangan belum tentu bisa didapatkan oleh Bobby karena jika lo Bobby melakukan suatu kesalahan bisa terjadi Brian ini akan memimpin. Iya betul Bung Jalol. Saya sangat setuju nih Bung Jalol nih. Dan pendapat Bung Jalol ya. Tapi kalau dilihat ya Bobby selama ini masih memegang kendali dengan baik ya. Bobby sejauh ini kemana nih Bung Mas nih? Ini kayaknya kita harus ganti heli karena helinya sedikit berasap ya Pak ya. Oh gitu ya? Ya benar Pak. Nah, wow. Kita harus mengendalikan dengan baik. Ini udah berasap terus gitu Pak. Oh gitu. Boleh. Waduh. Sabar ya. Anjir. Yang bener Cok. Ya mati
gua. Ah, kuat. Ayolah. Ayo naik. Lah kok. Enggak, itu beda mata, Pak, beda mata. Ayo. Ini nampaknya entah kenapa. Itu Brian kan, bukan si Brian kan? Iya, yang merah itu. Enggak tahu ya, yang hitam merah itu siapa ya? Wah, kok helinya berat ya? Enggak tahu ya, yang hitam yang merah siapa? Tahu gue yang merah itu Brian sih. Tahu gue ya. Ah, itu dia. Oh, nampaknya Skyline hitam itu berusaha mengejar ya Bung Jelol. Wah, emang ini kayaknya udah jarak dekat ini Bung Jelol. Wah, dekat ya. Sangat dekat. Iya, sangat dekat ini. Apakah kita lihat di sini apakah Skyline hitam berhasil menyalip Skyline merah di sini, Bung? Tidak tahu. Kita coba lihat saja ya. Oh, nampaknya enggak terpleset, Bung. Tapi sangat sengit. Iya, ini sangat sengit ini Bung Jelol. Iya, sengit. Oke, wah, ternyata Bung Jelol. Oke, di sini tersalip apa yang terjadi dan ditabrak saja begitu saja dan menyalip apa yang terjadi Bung Jelol. Wah, apa yang terjadi? Tipis sekali. Ini ada yang sangat fatal di depan. Wah, gila. Nah, kita lihat. Nah, ini di depan. Apakah bisa tersalip Bung Jelol? Tipis sekali nih. Kalau tidak disalip, enggak ada nabrak aku. Sangat lu dibalap oleh pertandingan yang sangat sengit ya Bung Jelol. Jadi ketika skill dia adalah skill ya. Wah, terjadi ternyata. Wah, jauh banget. Oh, kalau hitam ini Jelol adalah Bobby katanya. Oh. Iya. Seorang Bobby melakukan comeback yang sangat epic. Wah. Betul. Jauh banget nih Bung Acer. Jauh. Tidak terlihat. Sudah jauh banget. Kemungkinan menang itu 90% nih nampaknya ya. Iya, 90% nih. Akal Bobby kalau misalkan nggak terlalu terburu-buru nih bisa memegang kendali dengan baik ini. Benar. Setauku Brian itu jago balap Bung Jelol, tapi di sini iya. Waduh, apa itu terjadi? Kecelakaan ke Bobby. Iya, itu Bobby. Bung Mas, tolong putar balik ya. Siap. Bobby mengalami. Oh, salah jalur. Wah, gila. Wah, gila. Mobil off-road kaki. Mobil off-road kah? Oh, mungkin dia mau bawa ban cadangan, Bung Jelol. Cadangan. Ada ban cadangan. Wah, apakah kita harus melaporkan ke pihak? Apakah kita harus melaporkan hal tersebut iya. Bung Jelol nih? Tapi nampaknya kita kan di sini bukan panitia ya kan? Kita komentator gitu kan? Ya udah diabaikan saja mungkin ya Bung Jelol. Anggapnya tidak ada ya kan? Karena ini bukan kewajiban kita yang harus melaporkan. Seharusnya memang panitia itu naik ke sini gitu. Betul. Mungkin nanti bisa diajak untuk naik Bung Jelol ya. Wah, tapi sepertinya memang Bobby lah yang memegang kendali ini. Iya, emang sih. Meskipun dia udah nabrak tapi tetap ketinggalan jauh gitu. Benar. Oke, nice try ya buat saudara Brian nih. Nice try. Nice try buat saudara Brian ya. Ini sekarang aku nih. Bung Kaiser sama sama Vito Bung Kaiser. Makasih ya tumpangannya. Oke, Bung Mas tolong ditunggu sebentar ya. Siap. Om Sen, mungkin Om Sen nanti naik heli aja tuh. Iya, kayaknya naik heli aja deh saya. Biar ini viewsnya lebih dapat. Iya, boleh. Oke, untuk selanjutnya, Om Vito mana Om Vito ya? Vito mana nih? Itu Brian. Vito melawan Om Brian boleh? Karena aku main curang, aku tabrak tadi. Gitu, so, sekarang Vito sama Jelol ini bakal seru banget nih. Dua-duanya jago. Lah kenapa? Mana yang? Kenapa tuh emang? Yang ini, tepuk tangan lah. Kenapa tuh emang? Aduh. Aku bang! Ayo. Om Vito ngelawan Om Jelol ya. Ayo Kei. Siapa Vito? Ini punya... Mana ya? Pak YMS? Pak YMS, antarin aku dong ke garasi rumah. Oke, Bung Mas, di sini ada pembalap Vito bersama pembalap Jelol. Iya, benar sekali. Menang siapa nih, Bung Mas?
kalau dilihat secara Vito kan dia lebih sering menggunakan itu, mobil ya kan. Itu sama-sama sering sih. Iya, sama-sama sering mereka berdua. Mendaram dulu. Pak reporter mungkin bisa disiarkan ini kalau ada mau betting saya megang Bung Jelo 1 juta. Ini full kan ini? Enggak, ini full. Full. Enggak, soalnya panitianya mau ikut ini. Ya, serius kah? Okay. Iya. Mana panitia? Tutup. Ya biru panitia. Gendong ya, gendong. Langsung balap. Om panitia sini saya gendong, okay. Om panitia. Masih muat. Kelihatan kelihatan enggak digendong? Sorry. Wih. Kenapa nih? Nah, digendong enggak? Coba digendong ya, kelihatan kayaknya. Oh gila, yang merah melintir. Nah. Oke. Okay. Nah, aman kok. Kenceng kan ini, guys. Enggak tahu udah pelan nih, pelan banget tuh kan. Potong aja, kan heli. Ada depan. Yang merah siapa sih? Yang merah itu, yang hitam Jalo. Oh, Jalo mau mimpin nih. Bung Stan, menurut ya? Bung Stanley di sini apakah bisa menyalip nih R32 merah nih? Nampaknya. Menurut pengalaman saya tadi ya, balapan yang tadi ini kelihatannya bisa. Oh, bisa. Terus tadi kelihatan Om Rian juga udah lumayan jauh gitu dari. Iya, jauh banget tadi awal-awal. Pandangan saya tuh udah lumayan jauh, tiba-tiba kekejar gitu. Wah, benar. Oh, nampaknya Bung Jalo sangat fokus ya di sini. Halo, benar. Sangat fokus sekali. Sebentar enggak ngelakuin sedikit kesalahan ini kelihatannya. Karena ini sangat riskan banget ini track yang di sini nih. Nah, iya. Ini di sini ketinggalannya sangat lumayan jauh ya di sini ya. Lumayan ya, lumayan. Lumayan banget ini. Ini kalau jalan blunder bisa nih. Iya, blunder sekali di picture. Oke. Oh, yang merah jauh. Jauh. Aduh, yang merah nabrak pembatas lagi. Waduh, calon-calon berasap. Iya. Nah, di sini kali bisa motong nih. Nah, jadi dia di speed di sini nih. Nah, ini sprint kenceng di sini. Enggak boleh pakai rem. Mobilnya juga kebetulan berat lagi enak gitu kan. Iya, benar. Wah, kayaknya melambat yang merah kayaknya. Enggak tahu deh, harus atau enggak. Soalnya nabrak sih tadi ya. Oh, jauh banget. Wah, yang merah kalau kayak yang hitam kalau sama sekali enggak nabrak sih menang sih deh. Menang sih. Yang hitam tadi siapa? Jalo. Om Jalo. Wah. Sangat berhati-hati. Jauh banget sih. Kayak lu udah balapan belum, guys? Belum. Jauh nih, gila. Asli. Siapin yang namanya Zaan King ya. Sama siapa tuh, Om Sen? Setelah ini Om Mais melawan Zaan King namanya. Wih, di siapa? Zaan King. Eh, sambil ya. Relax. Gila, jauh sih. Halo, Masuk. Balapan. Oh, masuk. Lagi event ini. Oh, menang sini. Biarpun Jalal blunder pun masih menang ini dia. Jauh banget. Kalau Jalalnya blunder bisa sih. Ada tuh. Bisa, kalau menurut lu bisa. Iya. Bisa. Soalnya cuma ada agak jurang dikit gitu. Soalnya masih panjang nih track-nya nih. Gila, ini heli makin berat lagi, kerasa banget di kiri kanan. Halo, masuk. F1 kan? Besok. Oh, sepertinya kemungkinan makin kecil ya. Bobby curang kayak, aku bukan panitia guys. Kenapa? Kemungkinannya makin kecil aja kalau Vito nyusul ini. Om Zaan melawan Ahe. Soalnya kan keputusan di panitia.
Ini siapa bisa nyetir heli? Aku. Ada bungke ini, ada bungke. Ada bungke. Nah, ada pilot berikutnya ya. Pilot cadangan nih. Wah, jauh sih ini, Austin. Ya sih, udah bisa ditein sini kan juaranya nih. Jauh banget nih. Langsung mendarat tuh gitu. Ya lo kalau blunder gak bakal parah amat gitu kalau dia tuh. Iya, tetap bisa sih. Didorong juga nyampe nih. Didorong lah. Gaya banget ya. Ayo Hes, bisa Hes, bisa Hes. Oh, tapi mobilnya ya. Hancur ya depannya ya. Wah, siapa tuh jauh satu. Ini karena cuaca yang memungkinkan. Oh iya, betul. Jangan mendarat. Betul glitch. Ini karena cuaca glitch. Iya. Cuacanya cukup tidak memungkinkan. Kita harusnya mendarat cukup jauh saja dari pantai. Iya. Jangan dua, Cok. Enggak, itu cuaca, Bio. Bukan salah aku. Cuaca, Bio. Karena angin cukup kencang di sini sepertinya ya. Iya, betul. Anginnya nih, ngeri kali, Cok. Udah balapan ya? Sudah mulai saja. Tadi yang mana tuh? Naik. Bung Mahes yang mana ini? Gak tau gak? Eh, Mahes yang mana? Mahes yang mana? Hitam itu. Jangan lupa. Nah, sepertinya Bung Mahes memimpin di sini. Bensin jangan lupa. Tenang, Bil. Ya, mobil merah melakukan blunder cukup sedikit, Bung. Oh, lumayan jauh sih ini jarak mereka. Ya, menjauh ini jaraknya sepertinya kita lihat di sini ya. Tapi di sini Bung Glitch sepertinya R32 Mare itu bisa menyalip ya Bung Glitch ya. Ya, kita lihat saja. Jauh juga ini. Betul. Ya, tapi itu kita lihat dia melakukan blunder yang cukup parah itu mungkin di sini. Parah banget sih itu. Yang sempat Bung Mahes mengalami keuntungan yang lebih bagus ini. Kau ikut, guys, ini balapan. Enggak, kakiku masih pegel, Bang. Habis lari dari Paleto sampai lembah. Padahal mah ikutan aja, guys, seru ini. Wah, oh, jauh banget sih ini. Wah, tertinggal. Wah, blunder lagi kita lihat di sini pemirsa. Cukup jauh ya di sini ya, kita lihat ya jarak dari Bung Mahes dan dari 32 merah itu. Mungkin cuaca bisa jadi penyebab utama. Wah, kita lihat itu. Ya, kebun ya. Dia sepertinya ingin berkebun kayak di sini. Aduh, kita tidak menangkap. Mahes, skyline merah itu nyangkut di kebun teh. Oh, logis lah. Apakah kita bulus enggak, coba bulus untuk mengecek kondisinya ya, Bung Glitch ini? Iya. Sepertinya dia membutuhkan pertolongan, Bung Glitch. Iya, butuh pertolongan ini. Apakah angin bersahabat dengan kita ini, Bung Glitch? Sepertinya dia turun, Bung Glitch. Ya. Wah, ini apa yang akan terjadi ini? Dia angkat tangan. Oh, dia udah angkat tangan, Bung Glitch. Iya. Oke, di sini R32 merah membutuhkan pertolongan ya karena menyangkut di kebun teh dan si pengemudinya pun sudah angkat tangan di sini ya. Dan kami dari pihak reporter pun bakal berusaha untuk menolong dia, Bung Mes ya. Di kopi pak. Gimana nih Bung Rich? Wah, sepertinya dia menurut sudah menyerah. Coba sih kita wawancara dulu. Oh boleh. Oke, untuk pembalap R32 merah ya, ini dengan bapak siapa? Bapak siapa ini pak? Saya Zan pak. Oh, Zan kan, iya. Betul kan? Iya. Ini Bapak Zan kenapa bisa melintir dan masuk ke perkebunan warga nih? Bapak Zan ya, coba kami boleh reporter sedikit, wawancara sedikit. Boleh. Oke, nah saya gimana tuh Bung Zan? Ini pak, remnya pak. Jadi oh remnya? Oh jadi timing pengereman itu kurang tepat ya Bung Zan ya? Iya kurang tepat pak. Oke, jadi hal itu menyebabkan mobil Bung Zan itu melintir dengan lumayan jauh ya Bung Zan ya. Ada lagi kendala selain itu Bung Zan, mungkin kondisi cuaca hujan. Cuaca. Iya, jalannya juga licin ya, Pak. Silakan ngomong di mic saya ya, Pak.
Oke, okay, Bung Gris, ada yang mau ditanyakan, Bung Gris? Bagaimana pendapat Bapak tentang balapan kali ini, Pak? Balapan kali ini cukup seru sih, Pak. Oke, okay, cukup seru ya. Sangat seru malah. Yeah. Oke, okay, Bung Zan, mungkin segitu aja dari kita ya, karena cuaca lagi hujan juga. Nice try buat Bung Zan nih. Mungkin di next event bisa lebih jauh, lebih baik lagi ya. Siap. Oke, okay, Bung Zan mungkin bisa naik ke helikopter saja ya. Itu mobilnya dibiarkan saja di situ ya. Nah, sepertinya ya, kita bisa langsung balik ke titik start ya. Iya, ini bahan bakar heli juga sudah menipis ya, Bung Gris ya. Iya, betul. Hmm, yang saya tangkap sih timing pengereman sama cuaca nih, Bung Gris, yang menyebabkan ya, pembalap melintir sangat jauh. Kalau dari segi Bung Kay, untuk trek kali ini gimana Bung Kay? Treknya cukup menantang sih, Bung Gris, di sini ya. Karena belokan yang sangat banyak, terus tajam juga, dan di kiri kanan itu ada bukit sama semacam jurang gitu, Bung Gris. Oh ya, betul-betul. Nah, ini kita lihat di sini ada Bung Mahes yang sedikit lagi sampai ke titik finish ini. Iya. Oh iya, betul. Di sini tuh adrenalin sangat ditantang ini, Bung Gris, nampaknya. Betul-betul. Lagi cuaca hujan begini nih. Wow. Berarti dari segi lapangan pun ya cukup riskan juga ya. Iya, sangat riskan. Oke, kita lihat siapa yang next balapan kali ini ya. Iya. Oke, Bung Zan, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Kita wawancara ya. Terima kasih, Pak. Oke. Iya. Apa? Laku di rematch? Katanya gara-gara si Brian ngomong, kayak si Wis ngomong. Takutnya ada beda mata saat panitia naik. Nah, di rematch tuh. Kay, menang, Kay. Enggak, siapa yang ini? Balapan siapa yang di rematch? Siapa? Bobby sama Brian, cowok. Si Bobby, iya-iya aja. Ya elah. Kasian anjay. Gak tau. Iya, anjir. Iya. Orang, menurut gue itu mutlak, cowok. Iya, mutlak itu. Udah, soalnya gue udah nonton dari awal. Panitianya lu gimana, kan panitianya? Enggak, panitianya itu kayak gak enakan. Loh. Gitu. Apa yang gak enakan, cok? Itu mah namanya competition-nya kayak gitu. Haha gitu. Aduh, itu udah mutlak sih harusnya. Sumpah, kalau misalkan Bobby kalah, gue yakin sakit hati. Terus si Bobby-nya iya-iya aja. Iyalah. Yaudah lah. Biar lah. Gue bodo amat ya, gue bilang. Anjir, gue bilang ini panitia, jadi gimana enaknya panitia gitu. Iya. Dia mendingan jadi komentator aja deh. Oh, emang kakak? Kaiser sama Joey Helper ya. Ah, giliran aku kan? Siapa? Enggak ada. Aku enggak tahu sebenarnya dia jago enggak? Dia jago enggak? Enggak tahu. Selanjutnya Ares. Paling gitu aja sih kalau mau apa tipsnya. Pas starting kau langsung ini rem kanan. Ini foto tip ini nih nih. Iya, aku memang gitu. Oke. Enggak bisa ya. Belum pernah terdengar sih nama Joy itu. Belum. Oke. Tapi ikut kan? Ikut. Vodka nih, kok Vodka gak ikut ya? Ikut dia, udah daftar. Lagi bucin kali. Tadi sama cewek. Oh, orangnya lagi bucin. Vodka ada di radio gak? Siapa? Vodka. Kayaknya enggak sih. Dia kan ikut tuh. Antri kayaknya. Abis ini giliran aku nih. Giliran. Tapi belum tahu ya final. Oh, final pasti lebih jago lagi. Lupa kau kan nggak bisa nyetir ya. Gak gitu konsep lagi. Tuh kan jagonya nyetir. Kita nanti mobilnya. Ya kita balapan aja. Iya dua ada sekalian. Balapan apa? Yang indah tak bayarin juga sekalian dah. Gak ada apa-apa sih. Siapa ini yang digendong?
Tuh. Ini kakakku ini si Gen. Oh, si. Mau ngapain di mes? Mau kenal Nata. Gak tau. Siapa namanya? Siapa namanya? Dia mau kenal Nata. Sama Indra. J-A-N-E. Oh iya. Ready ya? Oh ayo, ayo. Ntar aku ituin track. Oh gila, gue kalau kalah duluan ini gak lucu sumpah. Ayo. Tapi enak di posisi yang merah sih kalau startnya. Kan baru ke kiri tuh. Pekat aja apa ya? Di sini. Jangan terlalu dekat. Bob. Iya, bentar. Ini Bob, ke dekat ini Bob. Oh iya. Wah, pintunya copot. Itu mengurangi beban mobil tuh. Mengurangi beban mobil. Gimana, Pak? Seberang jalan. Sebar. Ini nih. Langsung semua. Kau mana, Pak? Astaga, kau ke sana, aku sini. Ini, Pak. Belakang heli. Gak bisa cowo, budget gue. Jangan banyak-banyak biar gak kena apa. Budget gue gak bisa cowo. Gimana caranya budget gue? Oh iya apa? Buzzer. Aku kirim di ini SMS. Ya. Info, itu kok ada mobil di tengah jalan perlombaan? Nggak bisa lihat belakang. Anjir, feel-nya itu pas sama kayak nge-drift anjir. Kok tanganku gemeter ya? Jauh sih. Anjir, licin banget. Udah sampai mana ya? Udah sampai itu belakang federal. Sekarang ya, okay. Ini last belokan. Eventmu sebelum keluar nanti ya. Abu-abu siapa? Kayak O'Connor. Kenapa? Kayak O'Connor aja. Anaknya sombong gitu. Gimana sekarang belakangku jauh gak? Di belakang lu banget. Sampai ketemu di final ya. Windy. Siap bang. Kayaknya lawannya grogi sih. Asli lihat. Berat banget bola kan.
live-nya aman guys. Oke, lu menang ya. Jauh banget kan? Jauh, jauh. Yang di depan juga udah jauh nih, udah nyampe markas. Oke. Okay. Tinggal itu tadi drive in peace. Joy ya? Joy siapa? Joy siapa gitu? Joy kayaknya, Joy. Joy, Joy. Itu Joy kan? Itu kalau manusia. Nah kalau misalkan jingseng-jingsengan, jahe namun. Oke, okay, GG, let's go. Yang abu-abu menerap. Halo. Hai, hai, hai. Ah, hilang ya? Mantep. Mana Om bisa? Om Kay menang kan tadi? Iya, iya. Oke, mantap. Mantep, Ge. Eh, tadi siapa sih yang lawan aku tadi? Denny? Joe ya? Joe, iya. Joe Hellboy. Wih, nice try. Pertandingan selanjutnya siapa? Kenapa tadi ada blunder? Atas nama Andrea. Enggak sih, Nabra. Cuma Andrea. Atas nama siapa? Andrea. Nice try. Iya, iya. Thank you, Om Joe ya. Kenapa? Atas nama Andrea. Gantinya apa, Sar? Yang mana? Udah, wes. Mantap. Wes, udah belum? Balik ya. Tapi dia lumayan ini sih, dia bisa maksudnya jaraknya lumayan jauh, tapi mesti agak ngejar. Iya ya, dia ini enggak terlalu jauh banget. Iya. Dia kayaknya kalah di start. Karena teknik, beda ya mas kayaknya kalau yang udah kalah biasa start. Mobil pasti teknik. Ini dia enggak nahan rem tangan deh, enggak tahu deh. Atas nama Andrea. Iya. Yaudah skip aja, skip aja. Kamu kok tahan rem kan, rem tangan kan? Iya. Sabi sih. Yaudah, good luck. Saya nggak tahu nyawa ke siapa.